Perumnas, Perumnas Tandes, ramai rumah orang Surabaya. Perumnas Tandes buat ya. Sana ada kata jauh lampu merah. Sana aja kayak kita mendingan ya. Itu jauhnya soalnya sana jauh banget. Kita siap, siap makan nih. Enggak siap loh. Enggak siap. Jadi ada soto Madura ya. Soto Madura, sip. Soto Madura Bang Hari. Berapa? Ada soto Madura, Bu ya. Berapa soto Madura, Mbak? Sama nasi. Soto Madura sama nasi kalau bisa, kalau bisa 50.000. 50.000? Kok mahal bener? Harganya kok mahal bener yang harga biasa dong. Berapa nih? 20.000. Oh, 20.000. 20 berapa? 25 pakai nasi. Bisa satu aja, Mbak. Bisa satu. Satu aja. Yang makan siap nih ya. Oke, siap. Yang minta satu aja, Mbak. Ini ke sana ya, numpang ya. Iya. Bisa daging apa nih? Dari depan, Pak. Ya dari sini kan biar lebih sip, enggak sih ya. Soto Madura nih ya. Iya. Dagingnya sapi, Pak ya. Oh iya. Belanjanya pasar mana nih? Kenapa? Belanja pasar mana? Kalau misalnya. Oh. Boleh lihat enggak apa tuh, Mas? Kecap asin ya. Iya. Pakai telur. Nah, terus Soto Madura asli ya. Gimana iya. Maduranya? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Jauh dari Galis. Tahu itu. Oh, enggak tahu. Ibu, oh, Bapak. Pegawai. Oh, pegawai. Ya. Oh. Daging sapi gitu ya. Dia pakai santan enggak ini? Enggak pakai. Oh, kari-kari rempah-rempah ya. Ayam. Ayam. Itu, Pak. Oh, tak pikir Pak ingat tuli aku. Hehehe, dari bukan itu. Ayam. Oh, oh begitu. Campur. Wangi ya. Campur ya. Ada apa aja tuh? Ada paru, ada usus. Paru, usus terus. Ada papat, ada daging. Wes. Iya. Porsi aja. Kasih apa lagi? Bawang goreng. Terus? Sambal-sambalnya? Ambil sendiri. Oh, itu. Ya, nasinya. Sama nasi satu. Oh, sambalnya di meja gitu ya. Oh, ini sate ayam. Soto ayam. Soto ayam. Berapa kok soto ayam itu? Minumi 15.000. Oh, sama itu ya. Dagingnya memang mahal ya. Belanja pasar mana nih, Pak? Belanja di Pasar Balong. Oh, Pasar Balong. Balong di mana? Di sana ya. Nah. Di sini boleh Pak makannya, Pak. Di sini. Dekat. Nah, sini sini. Nah. Taruh dulu, taruh. Sebelah sini, sebelah sini. Taruh sini. Maaf ini ya sebelah sini. Sini, sini dulu. Ya, bentar taruh dulu ya. Deketin. Udah tahu kan Pak sate apa namanya? Soto Madura. Soto Madura. Isinya apa? Ini ada sambelnya. Mau dikasih sambel dulu? Oh iya. Ini kecap, Pak. Ah, iya sih. Ini dikasih sambal. Sambal berapa nih? Buka sambal ya. Siapa Pak namanya? Saya Pak Samsul Arifin. Oh, asli mana nih? Asli Madura, Pak. Oh, Madura. Pamekasan. Iya. Kasih apa lagi? Coba isinya dilihat dulu ada apa aja. Iya. Ini daging ini. Oh, daging usus. Iya, usus daging. Oh, terus. Juga ada telur. Terus dan sambal dan sebagian yang lain-lain. Oh, itu apa tuh? Ya ada apa ini? Seladri juga ada, kunyit ada. Pokoknya selengkapnya ini, selengkapnya. Iya, iya, iya. Mau minumnya apa, Pak? Mau minum es teh. Minumnya apa, Mbak, adanya? Es teh. Es teh, ya. Es teh. Es teh satu, es teh. Kita lihat dulu. Oh, begitu. Memang kesukaan nih, Pak, ya? Oh, iya. Wangi. Ini memang favorit saya ini, Pak. Oh, favorit. Iya. Sih. Tiap sore mesti makan ini. Makan saya. Ini. Alhamdulillah sekarang udah ada ya. Oke. Oh, udah datang ST ya. Iya. Kita lihat dulu. Sip. Mantap. Ini habis Pak ya? Habisin dulu. Iya. Bagaimana? Iya. Sambalnya pas. Kecapnya pas. Pas, kecap pas. Juga sambalnya pas. Juga bumbunya enak, bumbunya Pak. Bumbunya enak. Kalau nggak enak, Bapak nggak makan. Iya. Ini kalau nggak enak, kebanyakan ini apa? Lemak. Lemak. Oh, sih. Kalau soto ini enggak. Enggak. Jahar ya. Terus Pak. Mantap. Pak, itu bapaknya. Pari. Kuahnya dong, rasain aja kuahnya dulu. Kurang. Langsung ke mulut kuahnya tuh, Pak. Biar dirasakan. Iya, Pak. Iya. Nah.
Pak, enak ya, langsung. Habisin, Pak. Iya. Kalau habis saya kasih ya, ya. Nih, dia habisin dulu. Oke, Pak. Habisin dulu, Mbak, ya enggak? Ya, Pak. Sesuai selera, Pak. Ini kursinya bagus benar ini, Pak. Kursinya modelnya bukan yang kayu-kayu ya. Ini dari ada cangkang di Pasar Kembang. Oh, Ibu di Pasar Kembang dulunya. Oh, gitu. Oh, makanya kayak restoran modelnya. Oh, di Pasar Kembang. Anak. Oh, anak. Sekarang nungguin di Pasar Kembang siapa? Anak. Oh, pindah sini. Oh, udah kuliah. Oh, udah kuliah anaknya. Oh, bagus. Masakannya? Waduh, luar biasa, Pak. Kelihatannya emang enak. Ya, dihabisin, Pak. Wanginya luar biasa, Bu, ya. Belanjanya pasar mana nih, Pak? Belanja daging apa mana? Pasar Barungsari. Barungsari, ya. Jam berapa mulai buka nih, Pak? 7 malam. 7 pagi. Pagi. Sampai? Oh, 12. Oh, sih. Ramai ya. Udah berapa lama nih, Pak, buka ini? 28. 28 tahun. Udah lama, Pak, ya. Di soto Madura ini emang apa namanya harus sapi ya. Campur. Campur apa, Bu? Campur sama jeroan. Oh, jeroan. Ini sapi daging itu sapi lah ya. Pokoknya sapi. Sapi. Mantep wanginya. Ini yang makan. Mantap. Kelihatan enaknya, Bu, wanginya. Apa ya? Dia nggak bisa makan sapi. Nggak kuat makan sapi, nggak kuat dia. Dari kecil dia. Kalau ayam bisa. Wanginya, Bos. Ini Bos enggak ada lemaknya dia tuh. Enggak ada. Enggak ada lemak, orang biasa banyak lemak. Enggak ada, Pak. Hmm. Kalau yang lain kan iya banyak lemak, kan lemak. Putih-putih. Pinter ya. Iya. Berapa nih jadinya bayar dulu? Sama ini jadi berapa, Bu? Sama teh jadi berapa? 28. Oh, 28. Ya, bayar 30. Iya, murah, Bu, ya. Orang kan daging sapi mahal, apa mahal ya kan? Ya. Tapi kalau campur oh, kalau dicampur nasinya sama itu. Oh, kalau bisa 25. Iya, iya. Ini 30. Ya, uang cobaan loh ya, uang 5 ribuan. Cobaan ada. Mantap. Keren, habis. Enak tandanya. Enggak ada kayu, terus begitu. Kasih yang pokoknya enak tandanya, Bu. Mantap. Sukaannya bener-bener ya. Angkonya 4 berarti. 4 angkonya, Bu. Mantap. Jeruknya pas, ininya pas, bumbunya ya. Ini maaf saya bayar, Bu. Nih, bayar 30, ya nggak usah kembali. Kita udah terima kasih buat Ibu. Santai aja cuma 5 ribu. Ini boleh masukin YouTube nih, buat Ibu.